Kamis sore, Caca, simpanse jantan ini lepas dan berkeliaran di prefektur Miyagi, kota Sendai, Jepang. Simpanse berumur 24 tahun ini melarikan diri dari Taman Zoologi Yagiyama. Setelah berkeliaran lebih dari 1 jam, Caca mendaki tiang listrik. Caca juga menerjang petugas yang berupaya mendekat. Tugas akhirnya menembakkan obat penenang. Sayangnya Caca yang sudah terbius harus jatuh dari tiang listrik sebelum tertangkap. Jatuh.